Ketemu lagi dalam Bibar Nusantara sendiri, kita motong pinggirnya teman-teman. Sekarang kita mau membukanya. Ini kita longgar yang pakai pahat dulu. Semua sisi.
longgar ya. Ini udah longgar. Ini terserah kita mau main-main kan. Nah, sekarang saya cek tangga dulu sebelum saya buka. Agar tidak terbalik nanti kalau pasangannya. Ini saya main kasar aja. Oke teman-teman, ini sangat kasar sekali. Ini kerasa langadu kemarin ya. Ya, mungkin kalau kita cuci kita amplas. Kelar teman-teman ya. Kita sudah benahi pinggirnya. Kalau ada kekurangannya sama ya, punya alur ya. Nah, mana tadi tandanya? Nah ini ya, sama ini. Jadi
dia berpasangan di sana. Nah, agar tidak balik-balik nanti suatu saat kita masang jadi mudah. Ya. Nih. Ini ada tandanya. Nih. Jadi kita masukkan nanti di alur tidak salah-salah ya. Ini masih tetap sama ya. Ada alurnya. Ini betina istilahnya. Ini ada jantannya ya. Ini jantannya. Jadi kalau kita masukkan dia langsung rapat. Jadi di sini tidak akan terjadi pergeseran ya. Kalau memang master kita bagus, lurus ya istilahnya, dia tidak akan pergeseran, jadi hasilnya bisa lurus juga kita punya cetak yang kita cetak ya. Begitu pula dengan ini, sama punya alur semua ya, rolling ada alurnya. Nah, memang ini kasar ya, tapi nanti kita benahi. Nah, colok dalamnya ya. Begitulah cara kami membuat cetakan ya. Memang sedikit kadang-kadang juga ada sedikit keliru dalam merapikan apa-apa, tapi kalau dia jatuh di hasil insya Allah tidak jadi masalah ya. Kami hanya manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, jadi di sini kita sama-sama belajar terus. Ya syukurnya ini karena kami langsung bisa dapatkan pembuatannya yang punya alur, jadi dia tidak akan bergeser barangnya. Kita udah masuk cor semen ya, walaupun 20 yang 20 kali 40 terkadang kalau nggak pakai alur dia setelah kita mencetak dia akan bengkak tengahnya karena dia nggak pakai alur ya. Bukan berarti yang pakai alur itu lebih baik ya daripada punya teman-teman, sama-sama baiknya, tapi tinggal teman-teman yang mau berusaha yang membuat satu pilihan ya. Oke, ini tinggal ikat dikit aja nggak bergeser dia. Oke, makasih teman-teman, salam Fiber Nusantara TV. Yang belum subscribe monggo agar tetap di channel ini ya, Fiber Nusantara TV. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.